Hai, kembali lagi bersama saya Axel Julio selaku Product Genius BMW Astra. Dan di sebelah saya sudah ada the first ever BMW i4. BMW i4 hadir pertama kali sebagai electric vehicle berdampingan dengan BMW iX yang juga di-launching pada saat event GIAS 2022 di bulan Agustus lalu. Jika kita lihat desain dari BMW i4, ini memang memiliki similarity dengan BMW model range yang sudah kita miliki sebelumnya, yaitu 4 Series Grand Coupe. BMW i4 yang hadir di Indonesia merupakan varian M-Sport, yang mana membuat desain dari i4 ini terkesan lebih agresif dan lebih galak jika kita lihat, karena selain menggunakan M-Sport Package, i4 juga menggunakan High Gloss Shadow Line yang bisa nanti Anda lihat pada sekeliling bodi i4. Pada bagian depan dari BMW i4, seperti yang sudah saya jelaskan di awal, BMW i4 memiliki M-Sport Package, maka jika kita lihat pada bumper bagian depan, mobil ini memiliki diffuser yang cukup besar untuk menambah kegagahan dan sportive looks dari BMW i4. Kemudian pada segi aksesoris, BMW i4 sudah menggunakan BMW Laser Light, yang mana jangkauan cahaya dari BMW Laser Light, jika Anda sudah tahu, bisa mencapai hingga 650 meter ke depan pada posisi high beam. Kemudian, dikarenakan i4 ini merupakan sebuah electric vehicle, maka jika kita perhatikan pada bagian grill, ini cukup berbeda jika dibandingkan dengan BMW-BMW tipe lainnya, yang mana grill dari BMW i4 ini tertutup dengan rapat, karena ini adalah mobil elektrik, maka dari itu intake untuk udara dan cooling system tidak diperlukan sebesar seperti mobil yang menggunakan internal combustion engine. Kemudian pada bagian bawah grill, Anda dapat melihat sebuah kotak, yaitu merupakan sebuah radar, yang mana merupakan radar untuk active cruise control yang juga dilengkapi pada mobil ini. Nantinya active cruise control ini akan saya jelaskan pada bagian fitur-fitur pada bagian interior. Kita beralih ke bagian kaki-kaki. BMW i4 menggunakan M Aerodynamic Wheels, yang mana velg yang digunakan bukan seperti velg pada umumnya, yaitu velg yang dapat improve drag coefficient pada mobil ini dan juga mengimprove cooling system pada bagian braking. Untuk desain velgnya sendiri menggunakan velg dengan desain two-tone colors dan memiliki spesifikasi ring 19 yang dilengkapi dengan mixed tires. Pada bagian depan dilengkapi dengan ban berukuran 245/40 ring 19 dan pada bagian belakang menggunakan ban berukuran 255/40 ring 19. Sebelum kita masuk ke bagian interior, mungkin ada baiknya untuk kita membahas bagian performance dan pengecasan pada BMW i4. BMW i4 sudah menggunakan BMW eDrive 5th generation atau generasi kelima yang sudah sangat canggih, sehingga mobil ini dapat menghasilkan tenaga sebesar 340 horsepower dan torsi sebesar 430 Nm. BMW i4 sendiri dapat melaju dari 0 hingga 100 km per jam hanya dalam kurun waktu 5,7 detik saja. Kemudian, jika kita membahas bagian charging, BMW i4 juga sudah mensupport beberapa tipe charging, yaitu salah satunya adalah direct current yang sudah mensupport charging dengan daya sebesar 200 kW, yang mana dengan daya sebesar itu Anda dapat melakukan pengecasan pada i4 hanya dalam kurun waktu 30 menit saja. Namun jika Anda tidak memiliki akses pada direct current, Anda juga dapat melakukan pengecasan pada BMW i4 menggunakan AC atau alternate current, yang mana dapat dilakukan dalam kurun waktu 8,5 jam menggunakan daya 11 kW atau 16 ampere. Inovatif. Itulah satu kata yang dapat mendeskripsikan interior dari BMW i4. Anda dapat duduk di dalam kabin yang sangat nyaman dan sporty yang menemani perjalanan Anda hingga 580 km dengan teknologi-teknologi yang sangat canggih. Ketika masuk pada kabin BMW i4, Anda langsung disambut dengan floating curved display, yang mana ini merupakan sebuah inovasi, hal yang baru pada line-up BMW,
karena sekarang BMW juga sudah menerapkan operating system terbaru, yaitu BMW iDrive 8 atau iDrive ke-8. Saya akan jelaskan lebih dalam lagi secara highlights apa saja yang terdapat pada BMW iDrive 8 ini. Secara tampilan, BMW iDrive 8 memang memiliki tampilan yang lebih futuristis dan lebih seamless sehingga memudahkan Anda untuk mengoperasikannya. Menu-menu drop-down juga ditampilkan secara ikonik sehingga memudahkan Anda untuk membaca menu di dalamnya. Dan fitur-fitur apa saja yang ada di dalamnya, yaitu sebetulnya sama seperti pada lini-lini BMW yang lain. Terdapat fitur seperti Apple CarPlay, Android Auto, kemudian juga pada segi safety juga memiliki driver assistance untuk menambah keamanan berkendara mobil ini, seperti front collision warning, lane departure warning, lane change warning, side collision warning, dan masih banyak lagi. Tentu tidak lupa juga, mobil ini juga sudah memiliki yang namanya park assist dan reversing assistant. Pada bagian center console, Anda dapat menemukan integrasi tombol-tombol layaknya seperti di BMW pada umumnya. Namun ada satu perbedaan pada BMW i4, yaitu pada bagian transmisi, selain menggunakan single speed ratio, BMW i4 juga sudah menggunakan battery mode, yang mana battery mode ini memberikan kesan one pedal feeling, yang mana dapat mengimprove brake energy regeneration. Pada saat Anda mengemudi, Anda juga dapat disambut dengan hadirnya tampilan head-up display pada kaca depan yang dapat mempermudah Anda dalam melakukan navigasi dan berkendara di jalan raya. Dikarenakan BMW i4 ini merupakan sebuah electric vehicle, maka Anda tidak dapat mendengar raungan mesin pada bagian depan, karena memang tidak memiliki mesin. Namun, untuk menambah kenyamanan berkendara, BMW i4 juga sudah dilengkapi dengan iconic sound, yang mana iconic sound sendiri adalah merupakan sebuah artificial sound yang dapat Anda dengarkan melalui speaker. Jadi sama seperti sound effects. Ya, sound effects ini dapat Anda dengarkan melalui speaker pada bagian dalam, dan juga terdapat speaker pada bagian eksterior mobil yang dapat didengarkan oleh orang-orang di sekitar mobil. Nah, iconic sound ini diciptakan oleh salah satu komposer terkenal, yaitu Hans Zimmer. Pastinya nama Hans Zimmer sudah tidak asing lagi karena nama ini sudah sangat terkenal di dunia film. Untuk menambah kenyamanan, BMW i4 juga sudah dilengkapi dengan Harman Kardon Surround Sound System yang dilengkapi dengan 17 buah speakers yang dapat Anda nikmati seperti ini. Ada satu fitur penting untuk sebuah electric vehicle, yaitu jika Anda masuk ke bagian map pada iDrive mobil ini, Anda dapat melihat ada di mana saja SPKLU yang terdapat di area sekitar. Anda cukup masuk ke menu suggestions, charging stop, dan di dalamnya akan langsung terdeteksi SPKLU atau pengisian kendaraan listrik umum yang terdekat dari posisi mobil Anda sekarang. Jadi, Anda tidak perlu ragu lagi karena SPKLU sudah tersedia cukup banyak di Indonesia. Selain bagian interior, ada satu bagian unik yang terdapat di bagian belakang mobil ini. Mari kita lihat. Sekarang kita beralih ke bagian belakang dari BMW i4. Dikarenakan BMW i4 sudah dilengkapi dengan M Sport Package, maka pada bagian belakang Anda dapat
menemukan satu buah lip spoiler pada bagian bagasi untuk menambah kecantikan dari mobil ini, dan juga rear diffuser yang juga cukup besar sehingga menambah tampilan sporty jika dilihat dari bagian belakang. Dan tidak lupa, dikarenakan ini adalah electric vehicle, maka Anda tidak dapat menemukan satupun knalpot pada mobil ini. Dan satu hal unik dari bagasi BMW i4, dikarenakan ini merupakan sebuah grand coupe, maka ketika Anda membuka bagasi, kaca bagian belakang juga ikut terbuka. Pada saat bagasi terbuka, Anda langsung disambut oleh kapasitas bagasi yang cukup besar, yaitu 470 liter, dan juga memiliki true loading system. Jika Anda membuka jok bagian belakang ke bagian depan, bagasi memiliki kapasitas tambahan menjadi 1290 liter. Dan untuk menutup bagasi, Anda cukup menggunakan satu tombol bagian atas atau menggunakan contactless tailgate opening dan closing. BMW i4 dijual dengan harga 2 miliar 61 juta rupiah on the road Jakarta. Dan setiap pembelian BMW i di BMW Astra, Anda akan mendapatkan 8 tahun garansi baterai, 6 tahun free service, 3 tahun garansi parts, 2 tahun perlindungan ban, dan BMW Astra Card. Untuk informasi lebih lanjut mengenai BMW i, silakan hubungi business consultant BMW Astra Anda. Saya Axel Julio, sampai bertemu di video selanjutnya.